Gambaran besarnya, dari 3 kendaraan investasi tadi yang bisa financial freedom, apakah harus ditaruh di properti semua? Dari pengalaman saya, rumah tinggal menghasilkan sewa 5% dari capital. Kos-kosan 6-8%. Villa 8-12%. Ruko rata-rata 6-8%. Kalau lihat komposisinya, berarti villa lebih tinggi. Apakah kita harus investasi semua di villa? Nggak boleh. Jawabannya adalah aset alokasi. Sebagian harus ditaruh di villa, sebagian harus ditaruh di ruko, sebagian harus ditaruh di rumah tinggal, atau di jenis properti yang lain, agar resikonya tersebar. Gambaran besarnya, dari 3 kendaraan investasi tadi yang bisa financial freedom, apakah harus ditaruh di properti semua? Tidak, jawabannya. Sebagian tetap harus ditaruh di saham atau paper asset, sebagian tetap harus ditaruh di bisnis. Don't put your eggs in one basket. Itu pelajarannya. This is One Minute Property. See you next time.